Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa sallim ri wa sallim li sholli fa wa qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwah, sadakum la lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Anna bi khair khair wal afiyah. wal afiyah. Ah, Anna alhamdulillah. anu Ustaz. Inna bil khair wal afiyah ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul lagi untuk belajar lagi ya. Famubasyaratan ayat nabda darsana fi hadzal laila bi qiraati al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Am ya. Ila aina wasalna bil amsi? Sampai halaman 438. 4 berapa? 438. Nah, ya. Kemarin udah selesai di ini ya, di tadrib ya. Nah, kemarin kita sampai tadrib yang awal ya, Tarokibun Nahwi ini kemarin jadi tugas ya. Nah, ini Anda lihat juga yang sudah mengerjakan, yang sudah mengumpulkan juga sudah banyak yang benar ya. Sagdi utra tasoyif fil qaryati ma'a jaddi. Nah, ini tinggal diganti saja. Sakdi utlatar robi fil madinah ma'a ammi. Sakdi utrata syita fil asima ma'a akhi. Jadi nanti yang musim-musim yang di sini ya, ini kasrah ya. Nah, kenapa kasrah dia? Limadha majrur? Share. Mudah ilahi Ustaz. Nah, mudhof ilaih ya. Mudhof Oh. ilaih dari utlah. Utlah sebagai mudhof. Utlatul robi, utlatul syita, utlatul haji, utlatul kharif. Utlah ini sebagai mudhof. Ya, maka nanti yang sifat-sifat, bukan sifat ya, musim-musim yang ada di sini nanti semuanya menjadi mudhof ilaih dan harakatnya kasrah. Paham tum ya? Korifi itu apa Ustadz? Artinya korifi, korifi. Khorif musim gugur. Oh, gugur. Ya, makasih. Musim gugur atau kalau di Kalau Indonesia kita, musim kemarau juga bisa. oh, Ah, sitai meh. kemarin, Kalau sitai. Sita, mana Sita? Sita Musim dingin, musim musim dingin ya. dingin. Oh, Kalau Soif musim panas. panas, panas. Nah, Sitai. selanjutnya yang setelahnya ini juga sudah banyak yang benar. Matang Idul Adha, Matang Idul Fitri, Matal Hajju, Fi Dzil Hijjah, Fi Sya'ban, Fi Soif, Fi Syita, Fil Muharram, Mata Ad-Dirasah, Fil Muharram ini juga sudah benar ya. Ada pertanyaan dari tugas kemarin. Nah, yang penting antum ini sebenarnya di buku ini nggak dijelasin ya. Ini kaidahnya kenapa kasroh ini fathah. Ya, yang penting antum harus tahu kalau kasroh ini berarti Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Dan ini fathah. Kenapa kok ini mudhof ilaih juga tapi dia isimnya isim gairu Fathah. munsharif ya. Isim Oh. gairu munsharif. Jadi dia tetap mudhof ilaih juga tapi berharokat fathah. Karena apa? Karena isim gairu munsharif. Cara taunya bagaimana isim gairu munsharif ya seperti ini. Menghafal atau melihat di buku. Jadi kalau bisa diperhatikan juga, jangan asal baca aja. Nah, jadi kayak Syawal, Syakban ini isim gairu munsharif. Kalau yang lainnya berarti enggak. Paham ya? Kita lanjut ke. Nah. Itu kalau Syaban itu kan dia karena berakhiran alif nun. Kalau Syawal itu apa ya alasannya?
Karena berakhiran Syakban alif itu kan nun ya, karena fa'lan ya, berakhiran berakhiran alif fa'lan. nun. Kalau Syawal. Syakban ada wazannya juga kan, Ustaz. Ini nggak ada sih kalau sesuai wazan, bukan wazan af'alu atau bukan wazan apa namanya fa'lan atau bukan jamak juga ya, ini mungkin ya, ini mungkin antara ismul alam ya, mungkin diambil dari nama tapi nggak tahu, atau diambil dari sesuatu yang mu'arab ya, yang diambil dari bahasa lain. Antara dua itu ya. Cuma kalau wazan Ahmad, Fa'lan itu enggak, jamak juga enggak ya, antara mungkin diambil dari nama tapi enggak tahu nama siapa, atau mungkin diambil dari bahasa lain. Ya. Kita lanjut ke tadrib yang kalam ya. Tabadul huwa ma zamira kama fil misal. Nah ini dibikin seperti contoh ya. Ini ada mufradatnya. Coba ikutinan dulu ya. Kaifa tusafiru ila Misra? Kaifa tusafiru ila Misra? Tusafiru ila Misra? Tusafiru bil jawi wa kaifa tusafiru anta? Tusafiru bil jawi Bil jawi kaifa wa kaifa tusafiru tusafiru anta? Tusafiru anta? Usafiru bil bahri. Tusafiru Bil bil bahri. bahri. Ma makna? Bagaimana kamu bepergian ke Ke Mesir? Mesir. Bagaimana kamu pergian ke Misra ya? Nanti diganti daerahnya ya. Di sini di bawah nanti ada. Usafiru bil jawi. Saya Saya bepergian bepergian dengan dengan lewat udara. lewat udara ya, bil jawi. Wa kaifa tusafiru anta usafiru bil bahri. Saya berkian dengan laut Lewat ya, laut. lewat jalur lautnya. Silakan dirubah nama negara dan tempatnya ya, sesuai di sini ya. Coba langsung Bu Tuti ya, silakan. Kaifa kaifa tusafiru ila ila us apa sih ini teh us yu us yu bia ya us yu Ethiopia bia ya, Ethiopia. us yu us yu bia ya Nah. us afiru bil bis saya rot bis saya roti kaifa tusafiru anta usafiru Bito Iroh. Nah, mau mana? Bagaimana perjalanan kamu ke Usayubia? Saya berpergian dengan pesawat. Dan bagaimana kamu berpergian? Saya berpergian dengan Yang pertama dengan mobil ya. mobil, ya, Bisayaroh. dengan mobil. Bisa ya, roh. Terus yang ke itunya saya berpergian dengan pesawat. Nah, ya. Jadi Ethiopia ini Afrika ya. Dan kalau dulu Nabi pernah hijrah itu ke Habasyah. Nah, Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia ya. Oh. Bukan Nabi sih, tapi sahabatnya ya. Siapa namanya? Beberapa sahabat hijrah ke Ethiopia. Ke Habasyah kalau dulu namanya, sekarang Ethiopia. Selanjutnya Bu Irsa ya. Kaifa tusafiru ila Juzuril Qamar? Tusafiru bitta'ir. Wa kaifa tusafiru anta? Tusafiru bil bahri. Nah, mana? Bagaimana kamu bepergian ke mana nih Ustaz? Jujur tuh jamak dari jazirah, mana jazirah? Jazirah itu Ya, kepulauan bulan ya. kepulauan bulan. Aku
bepergian dengan pesawat. Dan bagaimana engkau bepergian? Aku bepergian lewat laut. Tangan Bu Mutia, ya, sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tusafiru ila Tunucah? Usafiru bil jawi wa kaifa tusafiru anta usafiru bil bahri. Bilbari ya. Bagaimana kamu bil bahri? Bagaimana kamu pergi ke Tunisia? Aku pergi dengan pakai udara. Dan bagaimana kamu pergi? Dan bagaimana kamu pergi? Oh, saya pergi dengan dari daratlah, Ustaz. Nah, jadi beda kan bahri sama bari. Kalau bari daratan. Sampai bawahnya ya, Nani. Silakan Nani. Kaifa tusafiru ilal qahirati usafiru bil hafilah. Kaifa tusafiru anta usafiru bil qatar. Nah, mohon Bagaimana maaf. kamu bepergian ke Kairo? Aku pergi dengan bis. Dan bagaimana kamu pergi? Aku pergi dengan kereta. Kitor kereta ya. Selanjutnya siapa ini? Nadia izin ya. Ah, malah baksa. Ini Lal Ardun, mana Ardun? Bumi. Lah ya, itu make do ya. Ini Ardun negara ya. Ardun Yordania. Jadi Ardun Yordan, Jordan kalau orang Indonesia. Bil usafiru bil bahri. Jadi saya pergian dengan laut ya, jalur laut. Wa kaifa tusafiru anta usafiru bil jawi. Ini Sudan, as-sayyar, al-kitor juga sama ya. Baik, unzur ila tadrib asani, silakan lihat latihan 2. Akmil al-hiwar. Ini disuruh bikin soal. Saya contohnya ya, nomor 1 anak bikin contohnya. Jawabannya, saya di Utlatar Robi fi Tanzania. Saya akan menghabiskan liburan Demi. musim semi di Tanzania. Nah, ini soalnya bagaimana berarti? Jadi soalnya, saya akan menghabiskan liburan musim semi di Tanzania. Soalnya, Di mana kaifa kamu? takdi? Bagaimana? Nah, ini bisa Di bisa mana? bagaimana, bisa aina ya. Ya, kita bisa ngomong kaifa atau aina. Kalau kita ngomong kaifa bisa. Kaifa takdi utlatar robi. Atau pakai aina juga bisa. Aina takdi Robi. utlatar robi. Bisa dua-duanya. Nah, ya. Silahkan dibikin soal. Nomor 2, Bu Tuti, silahkan. Nomor 2. Salah satu asabi'a takriban. Ini kan jawabannya ya Ustaz ya. Hampir berarti tinggal hampir 3 minggu jawabannya. Berarti kam usbu'an ya Nam. bidirasa. Nam, lah baksa. Kam usbu'an fid dirasa ya. Berapa minggu pembelajarannya? Kam usbu'an ad dirasa, jadi nggak perlu fi, langsung aja ad dirasa. Salah satu asabi takriban. Ya. Atau misalkan kam kam usbu'an takdi al utlah, jamnya salah satu asabi takriban juga bisa. Jadi pertanyaannya usbunya ini dikasih kam ya. Terserah mau belakangnya mau ditambahin gimana bebas. Mama nah. Ya udah tadi. Berapa minggu? Berapa minggu pembelajaran? Nah, takriban tuh kira-kira ya, kurang lebih. Iya, kira-kira 3 minggu jawabannya ya. Nah, ya. Selanjutnya nomor 2. Silakan Bu Ersa.
Yang nomor tiga ya. Jawabannya Godan insya Allah. Besok insya Allah. Mata tarji'u ila baladika. Oh iya, Godan Mumtaz. insya Allah. Mau mana? Kapan kamu akan kembali pulang ke negerimu? Besok insya Allah. Nah, Mbak Dahu, silakan Bu Mutia. Kaifatu safiru kah kaifa kaifat kaifatu safiru ilal syu'udi bolehlah Ustaz Nah. kaifa kaifa Nah, tu jawabannya. Tapi ini Bitoira Saudia ini bukan bukan ke su bukan ke daerah ya, tapi ini jenis pesawatnya. apa ya? Oh, Pesawat berarti Saudi. kaifa ke haji aja Bu, Bu ya ke haji. Bagaimana Ustaz? Anu, baik ya. Iya, la baksa. Kaifa tusafir? Kaifa Oh, la baksa. tusafiru ila Saudia? Bitoira Saudia bisa. Oh, Ya. alhamdulillah. Atau misalkan biayi toirotin tusafiru. Nah, kalau biayi toirotin tusafiru mau mana? Dengan Hah? apa? Dengan apa? Jangan pesawat apa? Kamu pergian, dua-duanya bisa ya. Oh iya ya. Nah. Bi, pakai bi. Selanjutnya Nani ya, bawahnya. Bisa minati masaan. Itu ya, Ustaz. Nah, oke, Faswal. Mata mata tazhabu ilal matar. Eh, Pumtas, mau mana? Kapan kamu pergi ke bandara? Pada jam 2. Nah, Saminah jam 8. Jam 8. 8. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya ini menunjukkan tentang waktu ya, keterangan dzaruf zaman ya, kayak godan atau fisamina. Nah, ini nanti pertanyaannya mata ya. Artinya kapan? Na'am satadhabu al-usra. Berarti kalau na'am pertanyaannya pasti apa? Hal. Hal ya. Jadi hal satadhabu al satadhabu al usratu ma'aka. Ma'aka. Ini ma'aka ya, karena ini kan nanya ya. Nanti baru jawabannya na'am satadhabu al usratu ma'i. Syukron laka. Gimana ini? Ya misalkan hadhi ya at-tadhkirah. Ini dia tiketnya. Syukron. Syukron laka. Ikutlah. Terima kasih. Hamdum. Nah, lanjut ke Tatrib Asalis. Nah, ini silakan dilihat gambarnya dan dibikin jawabannya. Ya. Nomor satu, anak praktekan dulu. Aina Ahmadu? Jawabannya Ahmadu fil Tu fil motor otomator ya. motor Oh, mungkin di situ. Jawabnya gimana? Ya, filmator Ahmadu filmator. Sesuai gambar ya. filmator Gambarnya bandara teman-teman filmator. itu Coba nomor dua, Bu Tuti. Ila aina huwa musafiru musafiru fil Jeddah ya fil Jawi iya ya Nah, bebas ya. Wa musafirun. huwa musafiru huwa musafirun Ila. Ya. ila Jawi ila Jawi ya Ini pertanyaan ila aina huwa musafirun ya. Jadi Oh, kemana kemana dia ya? bepergian? Kemana Berarti dia? kalau daerah ya. Ke Jeddah. Nah, pakai ila ya. Ila Jeddah. Coba nomor tiga. Bu Ersa, silahkan. Aina ta'iratu al-an? Aina ta'iratu al-an? Ta'iratu
Fil Jawi. Nah, mana Fil Jawi? Di udara. Di udara. Nomor 4, Bu Mutia. Aina Ahmad. Ahmad fil Masjidil Haram kah? Fil Makkah, Ustaz. Fil Makkah boleh. Iya, bisa dua-duanya ya. Eh, Nani. Nimroh Hamisah nomor 5. Maza yaf'alu, apa yang dia lakukan? Apa itu? Sholat kah? Yusolli Yusolli? fi masjid. Yusolli fil masjid. Aina yukimu Ahmadu? Yukimu fis? Fis syakoti. Yang bisa fil funduki juga, ini lebih cocok syakot apa ya? Yukimu mana? Tinggal Tinggal tinggal. ya. Sama seperti Yaskunu. Yukimu Fisako, dia tinggal di apartemen. Coba Kalau silakan. Yukimo itu sebentar gitu ya, Ustaz? Kalau Yukimo Nah, ya. Yukimu cuma sementara. 10 kan memang tinggalnya di situ. Nah. Yukimu ikoma, berarti sana biasanya kalau di khususnya di Saudi itu ada ikoma ya. Ikoma itu buat orang luar negeri yang tinggal sementara di sana, iqamah. Fiilnya yukimu ya. Nah, selanjutnya silakan lihat tadrib ar-Rabi. Kutenando ya. Karirnya awalan. Kam yauman satak di fi Misra? Kamu yang setan di Misro. Sabat ayam. Sabat ayam. جميل نسافر يوم الشبت إن شاء الله. جميل نسافر يوم السبت إن شاء الله. ما معنى؟ Berapa hari kamu hari akan kamu akan menghabiskan menghabiskan waktu di di Mesir? Mesir? Berapa hari kita menghabiskan Oleh. nahnu ya? Fi Misr. Sabat ayam, 7 hari. 7 hari, bagus. Jamil, bagus. Nusafiru Kita yawm akan sabti. Kita akan berangkat pergi atau hari pergi di Sabtu. hari Sabtu. Sabtu, insyaAllah. Silakan dirubah sesuai kalimat yang bawah ini ya. Bu Tuti, silakan nomor 1. Kam yauman sanaqdi fi Makkah Ashrota ayam jamilun nusafiru yaumal ahad insyaallah. Mumtaz. Bu Irsa, silakan nomor 2. Kam yauman satabdi fil Madinah is ada ayam jamil nusafiru يوم الاثنين إن شاء الله. Hari Senin ya, mulai Senin. Bu Mutia. Ya. Wujud bungut ya. Iya, ulun hidupkan, buka. Kam yauma sana wajia fil hindi salah sata ayam jamil nusafiru yauma salasai insya Allah. Berapa hari kamu menghabiskan di India? 3 hari. Baiklah, kami pergi di hari Selasa. Selasa kah, Ustaz? Amin. Selasa. Bawahnya silakan Nani. Kami yauman sanak di fi Maskot 4 ayam. Jamil. Nusafiru yaumal arbi'ah. Insya Allah. Berapa hari kita akan menghabiskan waktu di Maskot. Empat Maskot mau hari. mana? Maskot itu
proyek ya. Proyek ya, atau tempat kerja gitu, proyek. Paham ya? Gambia ya, ini Gambia. Kami oman sanak di vi Gambia. Gambia ini di Afrika juga. Om sat ayam. Yamil nusafiru yaumal khamis. Ini Gona, ini juga sama. Gona di Afrika juga. Sita, enam ya. Baik. Nah, kita lanjut dulu yang tadrib al-khamis. Terakhir nih ya. Ya, ikutin aja dulu. Ladaiya fikratun nusafiru ila Misra. Ladaiya fikratun nusafiru ila Misra. Kaifa nusafiru ila Misra? Kaifa nusafiru ila Misra? Nusafiru bil jawi. Muafik fikratun tayyibatun. Muafik fikratun tayyibatun. Ladaiya fikratun nusafiru ila Misra. Ma makna? Saya saya punya apa? Saya punya ide. fikrah. Ma makna? Punya Ide ya. ide. Saya punya ide, kita pergi ke Mesir. Bagaimana kita pergi ke Mesir? Nusafiru bil jawi, kita pergi dengan Udara. Dengan udara. Muafik, setuju. Fikratun tayyibatun. Sudah bagus. Ide yang bagus. Coba Kutubnya. yang pertama, silakan. Bu Tuti ya. Ladaiya fikratun nusafiru ilal Iraqi. Kaifa nusafiru ilal Iraqi? Nusafiru bito iroh. Muafik. Fikratun tayyibatun. Bu Ersa, semangnya. Ladaiya fikratun nusafiru ila Qatar. Kaifa nusafiru ila Qatar? Nusafiru bisayyarah. Muafiq. Fikratun tayyibah. Bu Mutia, semangnya. Tanzania. Ladaiya fikratun nusafiru ila Tanzania. Kaifa nusafiru ila Tanzania, nusafiru bil bahri, muafik fikratun tayyibah. Saya punya ide, kita pergi ke Tunisia. Bagaimana kita Tanzania pergi ya. ke Tanzania? Tanzania. Bagaimana kita pergi ke Tanzania? Kita pergi dengan laut. Paham ya. Setuju. Ini yang bagus. Alhamdulillah. Tanzania juga di Afrika juga ya. Yang terakhir silakan Nani ya. Ladaiya fikratun nusafiru ila Tunas. Kaifa nusafiru ila Tunas? Nusafiru bil bahri. Muafiq. Fikratun tayyibatun. Tunis ya. Tunis ya, Tunis. Alhamdulillah. Tunis Ar-Riyad ini di Riyad, ibu kota Arab Saudi. As-Sudan di Sudan ya. Bilkitor. Al-An, silakan nanti dijadikan tugas ya. Tadrib asadis, ajib anil asilah atali. Silakan dijawab pertanyaan di bawah ini. Dari nomor 1 sampai 10 saja. Ya. Kamai dan fil Islam. Ya, sesuai sesuai ini sesuai ya ini sesuai jawaban.
dan fil Islam, mata Idul Fitri, kapan Idul Fitri, ma zakatul fitri, zakatul fitri itu apa? Di percakapan sebelumnya ada ya. Mada taf'alu fi Idul Fitri, apa yang kalian lakukan di Idul Fitri? Mada taf'alu fi Idul Adha, apa yang kalian lakukan di Idul Adha? Aina tasumu syahrul Ramadan? Nah, ini sampai 10 saja dijawab. Paham dong, ya? Paham, Ustaz. Jawabannya berdasarkan al-hiwar yang di bab ini ya, yang di atas. Insya Allah nanti kalian akan nemu jawabannya. Aladaikum soal? Apa? Tapi pernah tahu yang mikir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nakulah doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya. Ibu.